Halo guys, semoga sehat. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang fakta 5 wanita paling sempurna di dunia. Jadi, mari kita mulai. Mengidentifikasi wanita paling sempurna di dunia bisa sangat subjektif, karena persepsi tentang kesempurnaan berbeda-beda berdasarkan budaya, latar belakang, dan nilai-nilai pribadi. Namun, berikut 5 fakta mengenai wanita-wanita yang dianggap luar biasa dan sering dipuji karena kualitas mereka yang luar biasa, baik dalam hal prestasi, kecantikan, atau pengaruh. Berikut wanita-wanita paling sempurna di dunia. Cleopatra. Cleopatra VII adalah ratu terakhir Mesir kuno dan terkenal karena kecerdasannya, kekuatan politiknya, dan kecantikannya yang legendaris. Cleopatra dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdik dan mampu, yang berhasil memikat dua pemimpin Romawi paling kuat pada masanya, Julius Caesar dan Mark Antony, serta mempertahankan kekuasaan di Mesir. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn adalah aktris Inggris yang dikenal karena kecantikan, bakat, dan amalnya. Dia dianggap sebagai ikon gaya dan keanggunan, serta menjadi salah satu aktris paling ikonik dalam sejarah perfilman. Di luar layar, Audrey juga sangat dihormati karena pekerjaannya sebagai duta besar Goodwill UNICEF, di mana dia mengabdikan tahun-tahun terakhir hidupnya untuk membantu anak-anak di negara-negara berkembang. Marie Curie. Marie Curie adalah ilmuwan terkenal yang memenangkan 2 hadiah Nobel dalam 2 bidang berbeda, fisika dan kimia. Dia adalah wanita pertama yang memenangkan hadiah Nobel. Dan karyanya dalam radioaktivitas tidak hanya merevolusi dunia sains tetapi juga memberikan dasar bagi banyak perkembangan medis moderna. Kesempurnaan Marie Curie terletak pada kecerdasannya, dedikasi ilmiahnya, dan dampak abadi yang dia tinggalkan di dunia. Mother Teresa. Dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa dianggap sebagai contoh kesempurnaan dalam dedikasi kemanusiaan dan kasih sayang. Beliau mengabdikan hidupnya untuk membantu orang miskin, sakit, dan terlantar di India dan seluruh dunia. Mendirikan misionaris cinta kasih, Mother Teresa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979 atas kontribusinya terhadap kemanusiaan. Ratu Elizabeth I. Ratu Elizabeth I dari Inggris, juga dikenal sebagai Ratu Perawan, adalah salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah Inggris. Di bawah kepemimpinannya, Inggris mengalami masa keemasan budaya dan kekuatan maritim. Elizabeth dikenal karena kecerdasannya, karisma, dan kemampuannya untuk memimpin di masa yang penuh gejolak. Pemerintahannya, yang dikenal sebagai era Elizabethan, adalah periode kemajuan besar bagi Inggris. Wanita-wanita ini dianggap sempurna oleh banyak orang bukan hanya karena penampilan fisik, tetapi juga karena kontribusi mereka yang luar biasa dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga sains, seni, dan kemanusiaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. She's the one I adore.